Mereka ada di sekeliling kita, tapi kita yang tak nampak. Makhluk halus atau mikroorganisma merupakan asas kepada kehidupan kita di atas muka bumi ini. Kita manusia ni sentiasa cuba mengenali dan merekodkan makhluk-makhluk lain di atas muka bumi ini dengan harapan untuk berkenalan dan memahami mereka. Bukan berkenalan dengan makhluk ni. Tapi kajian terkini mendapati bahawa jumlah spesies yang kita tak pernah tengok dan tak pernah jumpa sebelum ni adalah lagi banyak daripada jumlah bintang di galaksi. Dan yang lebih menyukarkan keadaan adalah kita tak dapat nak tengok pun sebilangan besar daripada spesies-spesies ni sebab dia kecil sangat. Mata kita tak mampu nak tengok. Untuk tengok organisme mikro ataupun hidupan seni, walaupun dalam air yang kita minum setiap hari, kita memerlukan mikroskop. Dan masalahnya itulah, mikroskop ni dia berat, dia susah nak bawa dan dia besar. Kecuali kalau kita guna full scope. Full scope ni dia lain macam. Dia adalah mikroskop yang diperbuat daripada kertas. Jadi dia sangat ringan dan dia sangat mudah nak dibawa ke mana-mana dan murah. Jadi hari tu kami buat sesi Fanta Sains dengan anak-anak miskin bandar. Dan antara aktiviti sains yang paling seronok kami buat adalah beraktiviti dengan full scope ni. Kanak-kanak berumur 7 tahun pun boleh pasang origami full scope ni dan dia memang sangat best. Dan bila selesai pemasangan origami tu, kita kini ada satu mikroskop yang kita boleh bawa ke mana-mana dan kita boleh tengok apa saja spesimen yang kita nak. Yang paling best adalah kita boleh tengok dunia mikrokosmos yang kecil tu dengan menggunakan skrin telefon kita. Siap boleh rakam lagi untuk disimpan. Tunjuk dekat mak ayah spesimen apa yang tengok hari ni. Maka sekarang kita yang bersemangat, yang miliki cita-cita nak jadi penjelajah alam makhluk seni ni, maka kita mesti nak cari makhluk-makhluk seni mikroorganism yang rare, yang susah jumpa, yang pelik. Maka dalam video ni, jom kita tengok 5 hidupan seni yang paling pelik kiraan ke bawah. Nombor 5, sel rumput yang tersenyum. Bayangkan kita buka mikroskop setelah hari yang memenatkan kita nak tengok spesimen. Dan benda pertama yang kita tengok adalah sel rumput yang tersenyum ni. Comelnya, gembiranya dia orang tersenyum. Tak macam abang dekat counter 7-Eleven tadi. Oi, nak aku beli barang ke tak? Ini adalah keratan rentas rumput maram yang ditemui di padang pasir. Muka pelik yang seakan tersenyum ni adalah jaringan pengangkut pada daun rumput tersebut. Mata itu adalah xylem yang mengangkut air. Mulut itu pula adalah phloem yang mengangkut makanan. Seronoknya tengok diorang tersenyum. Rasa nak jadi kecil pula hidup dalam dunia sel nak berkawan dengan diorang ni. Jom tengok gambar lain. Nombor 4, cacing polychaete. Rakaman cacing polychaete ni merupakan antara pemenang rakaman dunia mikroskopi pada tahun 2018. Kita tengok dia pun pelik. Dia tengah buat apa tu? Main seruling ke? Tak, sebenarnya dia tengah makan. Disebabkan tubuh dia lut sinar, maka kita dapat tengok organ-organ dalaman dia siap dengan benda yang dimakan tu. Nombor 3, bakteria yang sentiasa menghadap utara. Dalam cerita anime One Piece, ada satu burung yang menarik sebab dia sentiasa menghadap selatan. Sampai nama dia pun dipanggil burung selatan, Southbird. Pusinglah kepala dia, macam mana pun dia akan tetap menghadap selatan. Itu kita ingat hanya berada dalam dunia fiksyen. Tapi sebenarnya, dalam dunia sebenar kita pun ada satu makhluk yang PA dia lebih kurang sama. Tapi dia tak menghadap selatan lah, dia menghadap utara. Jadi ada seorang ahli mikrobiologi ni yang tengah tengok sampel bawah mikroskop. Dia perasan satu bakteria yang sentiasa bergerak ke satu arah tertentu pada slide. Mulanya dia ingat bakteria tu respon pada cahaya. Tapi bila diubah cahaya tersebut, tetap tak ada beza. Bakteria itu tetap menuju ke satu arah. Akhirnya setelah siri-siri eksperimen dilakukan, satu kesimpulan dibuat. Bakteria tu memang sentiasa ke arah utara. Kenapa?
Antara teorinya adalah bakteria tu memang suka mengikut medan magnet bumi. Macam mana sesetengah bakteria berenang ke arah lumpur, kutub utara tu adalah lumpur bagi bakteria ni. Dan kemungkinan besar bakteria ni tak akan mungkin sampai ke kutub utara idaman mereka. Damn. Nombor 2, bakteriophage, makhluk asing planet bumi. Manusia hidup dalam ketakutan memikirkan kita mungkin diserang oleh alien daripada planet lain secara tiba-tiba. Tapi tak ramai yang sedar bahawa alien ni sebenarnya dah berada pun dalam planet bumi. Bakteriophage yang kita nampak macam kapal angkasa alien, dia adalah mesin pembunuh yang paling ganas di muka bumi yang bertanggungjawab membunuh trilion hidupan setiap tahun. Tapi jangan risau, dia bukan bunuh manusia. Dia cuma bunuh bakteria setakat ni. Phage ini melekat pada bakteria sasarannya dengan cara mencengkam menggunakan kakinya. Kemudian mereka menyuntik mangsa dengan jarum pada badan mereka, sekaligus melepaskan DNA daripada kepalanya masuk ke dalam bakteria. DNA itu kemudian melahirkan lebih banyak bakteriophage dan bakteria itu meletup, lantas melepaskan keturunan bakteriophage baru untuk menyerang bakteria lain. Ya, dengar memang sangat menakutkan, tapi bakteriophage, iaitu makhluk pembunuh paling bahaya di dunia ini, sebenarnya tengah berganding bahu dengan makhluk yang kedua paling bahaya di dunia, iaitu manusia, untuk melawan superbug bakteria yang kebal antibiotik yang mungkin membunuh manusia lagi banyak daripada kanser pada masa depan. Jadi mungkin pada masa akan datang, kita akan suntik kapal angkasa alien ni masuk ke dalam badan kita. Beruang air, makhluk paling kebal di muka bumi. Kalau anda miliki foldscope, benda yang paling anda nak cari sekali adalah beruang air ataupun tardigrade. Tardigrade ini boleh ditemui dalam air, lumut ataupun alga. Jadi apa yang istimewa sangat dengan beruang air ni? Beruang air yang comel ni adalah makhluk yang paling kebal di muka bumi. Dia boleh hidup di angkasa lepas, dia boleh hidup dalam gunung berapi, ais Antartika dan tempat yang bertekanan paling tinggi sekali dalam dunia. Bukan. Di dasar laut yang terdalam, dia boleh tahan radiasi 1,000 kali ganda daripada manusia dan dia boleh hidup tanpa air selama berpuluh-puluh tahun. Encik beruang air ni dah wujud sejak 500 juta tahun yang lepas. Maksudnya depa ni dah terselamat daripada 5 kepupusan besar yang melanda kehidupan di muka bumi sepanjang sejarah. Jadi jangan pandang rendah pada benda-benda comel ni. Boleh jadi mereka adalah golongan yang paling kebal, yang paling kuat sekali dalam kalangan kita. Jadi itulah dia 5 hidupan seni yang paling pelik di atas muka bumi. Saya ucapkan terima kasih kepada Foldscope kerana menaja video ini. Jadi kalau anda berminat nak dapatkan Foldscope untuk sekolah, untuk kegunaan peribadi, boleh klik pada laman di bawah atau hubungi nombor yang disediakan. Begitu juga kalau anda berminat nak adakan Fanta Science, sesi sains yang seronok yang menerapkan pengajaran yang baik kepada pelajar-pelajar dalam pengajaran sains, anda boleh hubungi nombor di bawah juga. Jadi terima kasih kerana menonton. Apa pandangan anda, tulis dalam bahagian komen. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa dalam video ajar yang akan datang. Assalamualaikum.